Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pelajar. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini ya, untuk sesi pembelajaran seterusnya. Jadi malah sebelum ustaz nak mengajar kamu hari ini. Okey. Jadi ustaz dekat sini ada beberapa gambar. Ustaz akan tampalkan dekat sini. Kamu kena teka. Ha, apa yang kita belajar hari ini? Boleh? Boleh. Okey, baiklah. Gambar pertama yang ustaz tampal. Sinilah. Okey, apa ni? Budak lelaki. Bukannya lah sini. Muka, betul. Okey. Yang kedua eh. Ustaz tambah sini pula. Okey, apa dia? Tangan ke cikgu? Ya, yeah, tangan, betul. Muka? Tangan. Tangan. Okey. Gambar besar pula eh. Gambar besar. Okey, apa ni? Tak ada air. Betul, tak ada air. Muka, tangan, tak ada air. Agak-agaknya apa kan? Ha, jom kita tengok. Wah, seterusnya apa ni? Tanah ke cikgu? Tanah. Boleh tak tanah. Okey, tapi ini sebenarnya lagi tepatnya adalah debu tanah. Okey, sebut debu tanah. Tanah. Okey, isteri punya apa? Muka. Tangan. Tak ada air. Ni? Debu tanah. Okey. Jadi baiklah. Kalau tengok balik semua gambar-gambar ni, rasa-rasanya ustaz nak ajar apa hari ni sebenarnya? Tayamum ke cikgu? Ah, apa dia? Tayamum, betul. Alhamdulillah, pandai. Tayamum. Jadi hari ini kita akan belajar topik tayamum. Jadi baiklah, tayamum. Apa dia tayamum ni? Kamu tahu ke tak tahu tayamum ni? Tak. Jadi saya akan terangkan. Tayamum ni adalah menyapu debu tanah yang suci pada muka dan juga kedua tangan beserta dengan niat, dengan cara tertentu bagi membolehkan ataupun menggantikan wuduk dan juga mandi wajib. Jadi baiklah. Jadi saya nak tanya lah, saya nak tanya dekat kamu semua. Katakanlah kamu lepas ni balik kan? Balik rumah kan? Betul. Balik rumah. Katakanlah kamu nak balik rumah ni, lepas tu kamu nak solat, kamu tayamum. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Yang sana boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Yang sini tak boleh? Ha-ha. Yang tak boleh ni kenapa? Tak boleh lah ustaz, sebab kalau kat rumah ada air. Kalau kat rumah ada air tak boleh? Tak boleh. Oh, pandai. Bagus, betul. Macam ustaz tampal, ini tak ada air. Maksudnya, bila tak ada air, barulah kita boleh bertayamum. Jadi ini adalah salah satu sebab. Salah satu sebab, bila tak ada air, kita boleh tayamum. Dan ada sebab lain, ustaz akan beritahu kamu. Salah satunya tak ada air. Keduanya, air itu terlalu sejuk. Sampaikan bila kena pada badan kita, dia akan memudaratkan kesihatan. Jadi tak boleh untuk berwuduk dengan air, kita bertayamum. Dan ketiga, kat sini ada air. Kat sini tak ada air. Kat sini tak ada air. Tapi dekat 30km lagi kat sana tu ada air. Jadi jauh untuk kita dapatkan air. Jadi kita pun diharuskan atau dibolehkan untuk bertayamum. Dan sebab yang keempat, kamu ada sakit, contohlah penyakit kulit, tak boleh kena air. Jadi kamu boleh bertayamum. Tayamum pandai. Jadi ingat yang paling penting, tak ada air, jadi kita kena tayamum. Tayamum gantikan solat, gantikan wuduk dan juga mandi wajib. Kamu dah tahu tayamum tu apa, betul? Dah tahu tayamum ni bila kita boleh bertayamum, betul? Betul. Okey, jadi tahu tak kamu macam mana cara kita nak tayamum ni, tahu tak? Tak. Tak tahu. Jadi baiklah ustaz akan terangkan rukun-rukun ataupun cara-cara lah paling senang untuk kita bertayamum. Jadi baiklah, rukun ni senang saja, ada 4 je eh. Ada berapa? 4 je. Jadi ustaz dah ringkaskan. Ustaz dah ringkaskan. Dia punya rukun kepada okey. Ni huruf apa? M. Ni? M. Ni? T. Ni? T. Baiklah. Jadi tadi ustaz dah sebut rukunnya N M T T. T. Ataupun Naim makan tom yam tawa. Okay, baca. Naim makan tom yam tawa. Tom yam tawa. Tahu tom yam? Tahu. Siapa suka tom yam? Angkat tangan. Saya. Ramai suka makan tom yam kan? Dalam ni rasanya tak ada nama Naim, tapi tak apa. Bayangkan ada nama Naim. Naim makan tom yam tawa. Jadi N ini adalah Niat. M ni adalah muka ke surat ustaz? Pandai. Mu. Ustaz tunjuk kat sini lah. Muka. T tadi ustaz ada pegang gambar. Ingat tak? Ingat tak? T ya? Ingat. Apa? Tangan. Pandai. Tangan. Jadi T yang ni, cuba tengok apa dia. Tak ada air ke? Bukan. Okay. Biasanya kalau rukun
Bukan air sekali, tertip Ustaz. Apa dia? Tertip. Tertip, bagus, pandai. Jadi ingat ya, tertip lah di akhir sekali adalah tertip. Jadi macam mana nak hafal, ingat Naim makan, makan tom yum tawang. N untuk niat. N untuk muka. T untuk tangan. T untuk tertip. Tertip. Jadi rukun tayamum ada empat. Empat sahaja. Senang tak nak ingat? Senang Ustaz. Senang. Ingat Naim je boleh? Boleh. Boleh. Jadi baiklah, kamu dah tahu ya rukun-rukun tayamum ada empat. Jadi sekarang ni Ustaz akan ajar kamu semua cara sebenar untuk kita bertayamum. Boleh? Boleh. Jadi baiklah, sekarang ni bayangkan debu tayamum ataupun debu tanah ada dekat sini. Jadi untuk pada zaman dulu ataupun zaman-zaman sebelum ni, mereka kena carilah debu tanah ni dekat pada tanah, pada lantai. Tapi sekarang ni sebab dah zaman dah moden, benda-benda banyak telah dikomersial kan, dah dijual dekat kedai pasar raya. Jadi debu tayamum ni dah senang kita nak dapat. Ada dekat Maidin ada, dekat Aeon pun ada. Jadi boleh dapatkan dekat kedai. Boleh? Boleh. Nanti cubalah. Kalau pergi Aeon kan, hujung minggu ni, cuti. Kalau pergi Aeon, cuba cari ada debu tayamum. Ustaz selalu nampak. Jadi nanti bolehlah tunjuk-tunjuk dekat mak ayah, ini debu tayamum. Jadi baiklah Ustaz akan ajar. Pertama sekali disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu kena berniat dulu. Rukun pertama ni niat. Jadi niat ni Ustaz akan baca dulu. Selepas Ustaz baca, Ustaz baca sekali lagi, kita akan baca bersama-sama. Boleh? Boleh. Jadi baiklah. Niat dia nawaitu tayammuma listibahatu salati lillahi ta'ala. Jadi baiklah sekarang ikut Ustaz. Nawaitu tayammuma, nawaitu tayammuma listibahatu salati, listibahatu salati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi baiklah, maksudnya sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat ataupun mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Jadi baiklah, lepas kita berniat, kita regangkan jari sedikit. Kita letak tangan kita pada debu tanah tersebut. Lepas debu tu dah lekat, kita nipiskan. Kita panggil nipiskan. Dekat tempat lain, jangan di sini. Di tempat lain. Di tempat lain. Kemudian ada dah nipis, Ustaz buka spek sekejap ya. Kemudian bila dah nipis, kita sapu pada muka. Jadi baiklah, Ustaz bahagikan dua ya. Satu bahagian sini, satu bahagian sini. Jadi mula-mula kita akan gunakan bahagian di sini dulu. Di sini dulu. Di bahagian jari tengah ke ibu jari dulu. Jadi baiklah, lepas kita nipiskan, kita sapu muka. Kemudian pada bahagian kedua kita tolak. Macam tu. Sekali ya, sini dulu baru bahagian sini. Macam ni, okey, buat ramai-ramai. Buat macam ni. Betul? Tolak muka. Boleh? Boleh. Ingat ya. Tekap, nipiskan, sapu sini, bahagian sini dulu pada muka. Kemudian baru bahagian yang daripada jari tengah ni ke jari kelingking. Macam ni. Ha, betul kamu buat. Pandai. Ha, kawan-kawan tengok dia buat. Tengok Usman buat. Pandai Usman. Jadi nanti Usman boleh tunjuk pada kawan-kawannya. Baiklah. Selepas tu kita kena sapu pada tangan. Jadi kita buang debu tadi. Kita letak balik tangan kita pada debu tanah ni. Macam biasa kita nipiskan. Ha, cepat buat. Nipiskan. Kemudian kita sapu pada tangan macam ni. Sapu macam ni. Macam ni. Kemudian kita pusing. Sapu begini. Ha, boleh. Kemudian tangan ni pula kita sapukan pada sini. Kemudian kita pusing. Kita tolak. Kemudian kita buang debu yang daripada tangan. Dan kita baca doa. Baca doa ni samalah baca doa selepas berwuduk. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Ha, begitu. Senang tak nak tayamum? Senang, Ustaz. Senang ke? Nah, jadi baiklah. Selepas ni bolehlah untuk lepas ni, insya-Allah kelas lepas ni Ustaz akan ingatkan lagi kamu macam mana cara tayamum. Ustaz akan tengok seorang-seorang ya. Ustaz akan tengok seorang-seorang macam mana cara tayamum selepas ni. Jadi sebelum tu inilah ya Ustaz akan tunjukkan. Nampak? Inilah contoh debu tayamum Ustaz kata yang dah banyak jual di pasar raya. Jadi nanti boleh tengok ya, Ustaz akan tampak di sini dulu. Ini. Nampak ya, ini adalah contoh debu tayamum. Jadi baiklah, masa kita pun sudah habis. InsyaAllah kelas akan datang, Ustaz akan tengok daripada seorang ke seorang macam mana cara kamu tayamum. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.